kami di stand ABC GM tentunya. Ini di stand khusus untuk kita talk show dari waktu ke waktu selama Kooperatif Fair ke-14 tahun 2017. Aplaus dulu untuk kita sekalian di Kooperatif Fair ke-14 tahun 2017. Seperti biasa, kita akan sajikan talk show menarik khususnya seputar bisnis dan tentunya dengan para UKM atau para pelaku bisnis. Kali ini akan berbagi, sudah hadir di tengah-tengah kita berbagai narasumber dari berbagai kepentingan atau stakeholder, ya. Ada dari perbankan, pemerintah, juga dari komunitas juga gitu ya. Dan kali ini talk show untuk sesi 1 selama 30 menit kita dengan sesi 1, nanti kita selang dulu ada sesi 2 juga. Baik, untuk sesi pertama akan menghadirkan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat dan dari rekanan perbankan, ya. Dan tentunya juga ada dari Financial Wisdom yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk diskusi atau talk show hari ini akan dipandu oleh rekan saya, Kang Kuswandi dari Koperasi WJS. Kami silakan Kang Kuswandi untuk memandu acara ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan banyak sekali yang akan kita sharing pada hari ini untuk lebih menambah wawasan. Buat para konsumen atau para masyarakat yang ada di sekitar sini, silakan kita bergabung di tempat ini untuk kita sharing bagaimana seputar bisnis di Jawa Barat, khususnya kepada UMKM. Silakan ini dengan tempat Kuswandi. Tempat untuk Kang Kuswandi ya. Terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini, siang yang sangat walaupun agak sedikit mendung, tetapi alhamdulillah semangat kita UKM masih tetap membara. Dan semangat yang membara ini alhamdulillah juga nih akan lebih dibakar lagi oleh semangat-semangat dari tokoh-tokoh yang mau mengembangkan dan mau bersinergi untuk mengembangkan kita semua UKM yang ada di Jawa Barat. Kali ini kita akan berbicara atau berdiskusi dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Bapak Yudi Abdurrahim, Pak Kadis. Bisa mangga Pak Kadis. Oh iya, boleh lewat pinggir kiri Pak Kadis. Mangga Pak Kadis memilih kursi yang ternyaman. Dan kita juga akan ditemani oleh salah seorang tokoh di dunia finansial, itu ada Kang Gery, Kang Gery Ibong dari Bank Jabar dan Banten. Mangga Kang Gery, dipersilakan Kang Gery. Mangga Kang Gery. Di sini aja Kang Gery. Kita juga ditemani oleh tim dari Financial Wisdom. Mangga Kang Dira, bisa ke depan. Kang Dira, mangga Kang Dira. Dan kita juga ditemani oleh tim dari Bank Syariah Mandiri, Pak Ian ya Pak Ian. Mangga Pak Ian. Mangga Pak Ian. Oke, kita akan mulai berdiskusi ringan. Saya ingin memulai dari, kalau di Jawa Barat ini ada program yang digagas juga oleh Pak Kadis, namanya Sinergi IBCGM, Akademisi Bisnis Community Government dan Media. Kali ini saya ingin memulai dari government. Ada Pak Kadis. Pak Kadis, mangga Pak Kadis, bisa dipersiapkan mic-nya. Pak Kadis, selaku penggagas Sinergi IBCGM, apa yang Pak Kadis harapkan dari Sinergi yang sangat luar biasa lengkap ini Pak Kadis? Dan arah dari Sinergi IBCGM ini sebetulnya akan ke arah mana sih Pak Kadis? Nah, jadi terima kasih Kang Kuswandi dan rekan-rekan narasumber hadir juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama bersilaturahim di sini di acara Kooperatif Fair yang merupakan acara kami puncak dari peringatan hari ulang tahun Kooperasi. Nah, untuk kali ini saya ingin menjelaskan yang berkaitan dengan Sinergi IBCGM. Jadi pada intinya untuk membangun suatu daerah, suatu wilayah,
untuk mencapai suatu kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan, nggak ada pilihan lain. Strateginya itu harus ada kerjasama di antara akademisi, bisnis, community, government, dan media. Jadi A, B, C, D, M. Atau ada istilah kerennya itu adalah pentahelix. Karena masing-masing memiliki kompetensi dan ya kemampuan sendiri gitu. Kita nggak mungkin seluruh masalah bisa kita selesaikan oleh pemerintah. Nah, terkhususnya di dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi, terus penyelesaian masalah pengangguran, Pak Gubernur ingin menciptakan dalam jangka waktu 5 tahun selama kepemimpinan periode kedua beliau, yaitu menciptakan wira usaha baru sebanyak 100.000 yang tanggung jawabnya ada di tempat kami di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, yang dimulai efektifnya mulai tahun 2014. Artinya dari 2014 sampai 2018 itu harus tercipta 100.000 dalam jangka 5 tahun. Artinya rata-rata per tahun itu harus tercipta 20.000. 3 tahun terakhir alhamdulillah kita evaluasi sudah mencapai 60.000 lebih. Tahun ini kita akan selesaikan 20.000 lagi, dan tahun depan insya Allah tahun terakhir masa kepemimpinan Pak Gubernur ingin kita selesaikan 20.000. Nah, dalam rangka menciptakan wirausaha baru sebanyak 100.000, nggak mungkin pemerintah melakukan sendiri. Itu karena harus ada kerjasama. Karena bahwa akademisi atau di lembaga pendidikan juga ada kegiatan yang sama. Di perbankan ternyata juga ada yang sama. Di Bank Jabar, di Bank Indonesia, di Bank Mandiri ada wirausaha pemuda mandiri kalau tidak salah. Jadi masing-masing ada. Nah, harusnya kalau mau masing-masing berbagi kompetensi dengan semua melakukan hal yang sama, sementara ada kegiatan lain yang tidak dikerjakan oleh semua orang. Luar biasa nih. Jadi peran pemerintah sendiri di sini menyatukan ya Pak Kadis, menyatukan akademisinya ada dari Polban, Mutia yang hari ini hadir, terus ada juga dari Widyatama, Unpad, ITB, seperti itu ya Pak Kadis. Terus ya, itu tugas pemerintah itu mudah sekali. Jadi pemerintah harus lebih cerdas dari perguruan tinggi. Iya. Perguruan tinggi ada profesor, ada dokter dan sebagainya. Tapi pemerintah harus lebih cerdas, terutama untuk menyelesaikan persoalan harus menghimpun kolektivitas kecerdasan-kecerdasan itu untuk menjadi suatu aksi nyata. Tadi pagi saya baru kedatangan juga dari Bina Nusantara, perguruan tinggi di Bandung baru mau di launching tanggal 27. Mereka ingin gabung juga. Jadi saya nanti diundang di acara pembukaan wirausaha baru. Saya diundang di hari Rabuan. Hari Rabuan kita APCGM. Begitu nanti Bank Mandiri juga boleh gabung Pak. Supaya apa? Supaya mengintegrasikan dengan program utamanya adalah di pemerintah kita. Saya punya program agenda 1 tahun ke depan apa. Nah, bisa jadi di masing-masing unit kerja juga punya kegiatan yang bisa diintegrasikan dengan hari ini, dengan kegiatan agenda kita, termasuk hari ini acara yang kemarin. Nah, di sini kita juga ada berbagai komponen. Perguruan tingginya ada, bisnisnya, perbankan ada, komunitasnya ada, governmentnya ada, dan medianya juga yang membantu kita untuk mempublikasi supaya kegiatan-kegiatan kita itu terinformasikan ke khalayak yang lebih banyak lagi. Oke, Pak Kadis. Dari government saya ingin mulai bergeser ke perbankan. Pak Gery, saya mau bertanya sama Pak Gery nih. Peran perbankan selain dalam membantu tentunya kalau misalkan perbankan otomatis dalam tanda kutip akses permodalan ya Pak. Untuk Bank Jabar sendiri selain akses permodalan melakukan apa aja nih Pak? Dalam rangka yang tadi membangun UKM supaya lebih baik lagi dengan sinergi ABCGM ini Pak. Tentunya sebagai salah satu pihak yang diajak bergabung dalam sinergi ini ke dalam ABCGM ini, perbankan memang membawa misi utamanya ya sebagai lembaga pembiayaan. Tapi kan tentunya kalau misalnya hanya sekedar pembiayaan memang kami pun memiliki banyak persaingan ya kan gitu ya. Jadi tentunya kami akan tetap fokus di pembiayaan. Nah, hanya BJB sendiri memiliki unique value. Kami ingin menyentuh juga dari sisi lainnya, menyumbangkan tenaga kami, partisipasi kami di komunitas ini, di sinergitas ini melalui sisi pemberdayaannya. Nah, tentunya pemberdayaan ini kan kalau misalnya kita bilang pemberdayaan atau ikut-ikut mengembangkan kapasitas UMKM ini kan tatarannya tataran luas. Kami lebih realis saja, realistis saja akhirnya
dari yang kami miliki, dari semua infrastruktur yang kami miliki, kami bisa menyediakan yang apa yang disebut dengan program pusat pemberdayaan ekonomi secara terpadu. Melalui apa? Melalui fasilitasi kegiatan pemberdayaan UMKM. Kami punya tempatnya, kami punya tempatnya khusus yang boleh dimanfaatkan siapa saja, terutama pelaku UMKM ya, baik itu dari asosiasi tertentu, baik itu dari debitur kami sendiri yang memang sudah kami mengajar lama, dari apa komunitas, asosiasi itu boleh memanfaatkan fasilitas di tempat kami. Nah, selain fasilitas tempatnya, kami juga menyediakan tenaga-tenaga edukator yang tentunya fokus di manajemen usaha dasar. Ya, karena memang setiap orang itu punya spesialisasi yang berbeda. Nah, tentunya fokus kami juga adalah tujuan kami agar para pelaku UMKM ini dengan mengakses BDB, gitu ya, baik dari sebagai debitur ataupun sebagai penerima manfaat program pemberdayaan ini, inginnya jadi naik kelas, ya, atau minimal bertemu jodoh lah. Apa sih maksudnya jodoh? Bukan jodoh suami istri ya, tapi berjodoh relasi. Jadi ya, siapa tahu dengan kenal BJB, nggak sengaja ketemu bayar lain di tempat lain, gitu ya. Nggak sengaja ketemu apa dengan bergabung di BJB, jadi bisa lebih mengenal bisnis online. Karena kami pun bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama yang berhubung dengan online, gitu ya, agar menularkan virus-virus ini, kan, gitu ya. Jadi inginnya tujuan kami sederhana, tempatnya ada, fasilitasnya ada, programnya ada, kerjasama dengan beberapa pihak pun ada. Nah, alhamdulillah diajak semua Pak Dudi bergabung di Sinergitas APCGM, mudah-mudahan bisa lebih eksis kami. Seperti amin, itu kan? Amin. Ya. Masih di perbankan ya? Mangga. Kita sekarang bergeser ke Bank Syariah. Pak Ian. Kebetulan kalau saya sendiri baru pertama di Bank Syariah. Apa kabar Pak Ian? Sehat kan? Pak Ian. Saya juga penasaran nih Pak Ian, apa produk dari Bank Syariah Mandiri yang bisa kita kolaborasikan nih Pak Ian? Terutama dalam konteks sinergi ABCGM tadi Pak Ian. Ya, boleh maaf. Ya, oke, terima kasih kan. Mohon izin Pak Ketua. Jadi memang kalau di kami kebetulan untuk BSN sendiri ya, untuk produk UMKM ini kan memang kita spesialisasi itu ada di mikro kan. Jadi mikro kita itu sampai dengan pelapor 200 juga. Itu memang saat ini alhamdulillah sih di Kota Bandung kita database untuk UMKM itu sudah dari ada 10 ribuan lagi. Iya Pak. Kota Bandung dan sekitarnya Pak. Ya. Jadi memang, nah saat ini memang tapi kita belum spesifikasi. Artinya spesifikasi itu memang kita belum ada seperti tadi Kang Gerry ya. Udah punya fasilitas tempat gitu. Memang kita ini sedang pengembangan. Mudah-mudahan sih nanti ke depan juga bisa sinerginya juga bisa lebih baik gitu ya. Karena memang saat ini sih yang kami sudah berjalan tuh paling ke end user, langsung ke end user gitu kan ya. Kemudian tapi tetap sisi pembinaan juga ada, karena memang kita juga ada mitra binaan yang memang kita didik gitu. Artinya kita berikan pelatihan. Artinya sampai si end user ini bisa naik kelas lah istilah gitu, dari usaha yang dia tadinya kurang bankable menjadi bankable gitu. Jadi memang step by step ini memang harus kita edukasi juga kan gitu, dari sisi finansial terutama ya, seperti itu. Jadi nanti hari Rabu ceritanya ikut kumpul ya Pak? Ya insyaallah ya, tambah banyak. Sama rame ya. Sekarang kita mau ngobrol sama ini salah satu yang lama juga nih di sinergi, Pak Jiran. Pak Jiran, salah satu kekurangan di dunia UMKM itu adalah finansial. Bagaimana UMKM menghitung APP, bagaimana UMKM menghitung keuntungannya berapa, profitnya berapa, dan bisnis jangka panjangnya seperti apa ya Pak Jiran? Dengan adanya finansial wisdom, dampak apa yang bisa Kang Dira dan tim berikan pada UMKM? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih waktunya. Mungkin sebelum sana perkenalan sedikit ya. Jadi kita tuh dari Financial Wisdom. Financial Wisdom itu sebenarnya berangkatnya dari sebuah yayasan ya. Kita jadi unit usaha di bawah sebuah yayasan. Financial Wisdom sendiri sebenarnya muncul lahir dari keprihatinan kita ya mengenai kondisi
di masyarakat mengenai rendahnya literasi keuangan. OJK mengeluarkan data literasi keuangan masyarakat kita itu cuma 29,66% ya. Jadi total populasi masih sangat rendah. Dan itu juga berdampak mungkin kepada inklusinya. Nah, jadi kata kuncinya di sini mungkin financial wisdom itu lebih ke edukasi pertama. Nah, tadi akan sempat menyinggung mungkin keterlibatan kita di RCGM dan UKM apa. Sebenarnya mungkin Kang Gary dan Kang Dian yang mungkin sering berhubungan dengan pelaku UMKM mikro mungkin lebih tahu ya, mungkin dalam artian bahwa salah satu isu yang terjadi di pelaku unit usaha mungkin ya, dalam konteks mikro mungkin ya, dalam hal keuangan adalah salah satunya adalah masih suka menyatukan keuangan mungkin ya, keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, salah satu yang paling banyak terjadi isunya. Poin kedua adalah mengenai mungkin belum bisa mencatat merencanakan. Nah, sebenarnya sederhananya di sini adalah keterlibatan finansial itu karena tadi sudah dijelaskan di edukasi. Jadi kita lebih ingin memprovide edukasi. Berangkatnya memang kita dari personal finance lebih ke individu ya, Kang. Jadi intinya di sini kita mungkin provide lebih ke trainer, memang praktisi dan investasi keuangan. Dan juga kita provide satu edukasi tentang keuangan, dua hal ini. Oke. Jadi merupakan harapan kita untuk menutup acara kita nih, Pak Kadis, ada tambahan? Banyak. Terutama yang berkaitan dengan financial wisdom. Buat saya ini ilmu baru dan ilmu yang sangat mendasar, dan saya dapatkan pada saat menjelang lebaran kemarin saya diundang ke Adila untuk hadir di seminar ITB. Nah, jadi intinya beberapa waktu yang lalu juga saya pernah mendapatkan hal itu. Jadi intinya, jadi satu financial literasi, kedua financial inklusi, ketiga financial teknologi, keempat harus perencanaan financial planning keuangan. Perencanaan keuangan awalnya itu yang saya pelajari dulu di perguruan tinggi itu untuk organisasi, organisasi pemerintah maupun korporasi. Sekarang itu kita merencanakan keuangan itu tingkat keluarga, dari financial itu bahkan tingkat perorangan, orang untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu saya langsung mengajak Pak Adira dan tim masuk ke grup kita ABCGM. Itu bagian dari mengupdate terus tentang perkembangan yang ada di luar kita. Yang kedua, langsung saya tugaskan di Balai Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha harus masuk silabus yang berkaitan dengan pelatihan financial teknologi detail lah, kira-kira seperti itu. Karena itu mendasar sekali untuk orang yang mau berbisnis. Seperti itu, terima kasih. Wah, luar biasa nih. Pak tadi sudah memberikan hal yang menurut saya juga itu luar biasa, Pak. Memang itu harus diberdayakan, harus dikembangkan, dan harus dipertahankan tentunya ya, Pak tadi. Untuk lebih jauhnya mungkin kami selalu berharap, tim ABCGM selalu berharap kita dapat selalu membentuk satu kekuatan ini, kekuatan jangka panjang ya, Pak. Setiap hari Rabu kita kumpul, jadi kalau Kang Gary dan Kang Dira sudah biasa, mungkin nanti Kang Ian ikut ya, Kang Ian ya? Iya. Relawan. Kita ada ini, sistemnya volunteer. Kita dibayar. Dibayarnya sama Allah nanti. Jadi nanti mungkin lebih jauh kita akan lebih bersinergi lebih jauh di setiap hari Rabu kita kumpul. Seperti itu, mungkin seperti itu Pak Kadis. Terima kasih atas waktunya nih Pak Kadis. Terima kasih waktunya juga Kang Gary, Kang Dian, terima kasih, dan Kang Dira, terima kasih. Terima kasih juga semua yang telah menyaksikan talk show kita, talk show yang sangat sederhana tetapi semoga memberikan sedikit manfaat, memberikan sedikit dampak, dan kita juga berharap di sinergi ABC Game tidak hanya kita, tetapi kita membuka kesempatan bagi semuanya, pelaku usaha, pelaku bisnis, akademisi untuk bergabung bersama kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Ahro mungkin. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.